Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita telah berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW diriwayatkan pernah bersabda, apabila sahaja memasuki bulan Rajab, baginda SAW menyebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan aw kama qal, yang mana kira bermaksud wahai Allah, ya Allah, berkatilah bulan Rajab kami dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dan kita sekarang sudah pernah berada di bulan Ramadan, dan beberapa ramai orang yang tidak sempat kerana telah dipanggil oleh Allah SWT untuk berada di bulan ini. Baik, perkara yang kita kena ingat ialah kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita berada di bulan Ramadan ini perlu kita manfaatkan yang dengan sepenuhnya. Kalau kita lihat matlamat yang kita sentiasa maklum dan sering disebut-sebut bila tiba Ramadan ialah diwajibkan ke atas kamu berpuasa supaya dengan itu moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi matlamat untuk menjadi orang yang bertakwa ataupun matlamat Ramadan ini ialah untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa? Pertama, kita kena lihat kepada unsur diri kita sendiri. Untuk sesi kali ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita melihat, merenung hakikat diri kita yang sebenar. Iaitu kita adalah insan yang terdiri dari dua komponen. Satu yang disebut komponen jasad yang bersifat seperti sifat haiwan, dan satu lagi komponen ruh, rohani. Ruh kita adalah sifatnya sifat ruh, sifat rohani. Yang sekarang ini kita sedang lakukan, yang kita cuba lakukan di bulan Ramadan ini ialah kita ingin menguatkan aspek rohani dalam diri kita dengan kita melemahkan sifat jasadiah dalam diri kita. Kerana rohani yang ada dalam diri kita ini juga dibekalkan dengan kekuatan. Kekuatan untuk melakukan kebaikan, natiqah, aqliyah, kekuatan untuk buat baik, untuk mentaati Allah. Dan ada juga kekuatan yang bersifat haiwaniah, nafsu yang kuat. Jadi di bulan Ramadan ini, apabila kita berlapar, kita kurangkan makan, kita kurangkan hubungan suami isteri, yang semuanya ini adalah merupakan lumrah ataupun kegiatan rutin bagi haiwan, maka dengan itu diharapkan apabila dilemahkan kekuatan-kekuatan haiwan pada diri kita ini, kekuatan akliyah kita, kekuatan yang bersifat kemalaikatan itu dapat ditingkatkan, agar dengan itu kita menjadi orang yang hampir dengan Allah SWT, menjadi orang yang dihasratkan sebagai hamba Allah yang bertakwa. InsyaAllah pada kesempatan lain kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.